Pemirsa, kita kembali memantau seperti apa lokasi bangunan dua lantai yang roboh di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat yang menelan satu orang korban meninggal dunia. Kita kembali bergabung dengan rekan kami, Sofyan Firdaus, di sana. Sofyan, apakah Anda bisa mewawancari saksi mata yang ada di sana? Seperti apa kejadiannya ketika bangunan ini roboh? Jadi di sini cukup ramai, Anita. Jadi saya coba berusaha untuk mencari. Ini salah satu warga menangis melihat kejadian ambruk ke rumah. Baik. Berapa orang yang tinggal di sana, Sofyan? Saya cari. Saya cari dulu, Anita. Baik. Mana? Saat ini, pada saat bangunan ini roboh, rumah diisi oleh dua orang. Jadi, dua korban ini merupakan tamu dari warung kopi yang berada di depan rumah, okay. Anita. Tamu warung kopi yang ada di depan rumah ya? Ya. Berarti rumah ini roboh ke arah kiri, kemudian menimpa warung kopi yang ada di kiri seberang rumah ya? Jadi Anita, rumah ini depannya merupakan warung. Di belakangnya dijadikan rumah. Gitu, Anita. Oke. Pemilik rumah sendiri bagaimana, Sofyan? Pemilik rumah masih belum diketahui. Ada pemiliknya atau enggak di dalam. Jadi kita belum mendapat informasi untuk pemilik rumah, Anita. Baik. Jadi Sofyan, hanya dapat data 3 orang, 2 orang mengalami luka, 1 orang meninggal dunia, wanita. Baik, jadi total pada saat kejadian itu ada 3 orang yang berada di depan rumah yang dijadikan warung kopi. Dan 1 orang yang meninggal dunia, wanita. Cuman belum tahu posisi wanita pemilik rumah atau bukan wanita. Baik, 2 luka laki-laki ya, 1 meninggal dunia perempuan. Ya. Sejauh ini, apakah Anda bisa bertanya dengan warga di sekitar sana, rumah ini dihuni berapa orang, Sofyan? Anissa, saya berada di depan pengasingan lokasi, jadi saya panggil. Hai, Bang. Baik, sekarang yang dilakukan petugas damkar ini masih mencari kemungkinan adanya korban. Sampai saat ini, konklusi kebakaran hanya membersihkan puing-puing dan tembok rumah. Gitu, Anita. Untuk korban di dalam tidak ada. Tidak ada korban di dalam rumah ya? Sudah tidak ada, sudah dievakuasi ke RCM semua. Baik, saya ulangi, Sofyan, ada 3 orang korban, 2 luka-luka, 1 meninggal dunia. Ya, Anita. Baik, dari ketiga korban, belum diketahui mana pemilik rumah dan mana pelanggan di warung kopi ya? Ya, Anita. Jadi kita masih belum mendapatkan data karena petugas masih terus mengumpulkan data-data pemilik rumah dan tamu warung kopi. Itu, Anita. Baik, Sofyan, jika Anda lihat dari tipikal rumah padat penduduk ada di kanan dan kirinya, apakah memang tipe rumah yang dipaksakan tingkat 2 padahal pondasinya atau cakar ayamnya ini tidak memenuhi syarat atau bagaimana, Sofyan, dari penglihatan Anda di TKP? Ini tidak tingkat, Anita, cuma 1 rumah. Yang dijadikan sejumlah dua kios di depannya. Jadi rumah tingkat ini, bukan?
tidak bukan rumah tingkat. Oke. Okay. Ini hanya rumah yang dijadikan di depannya kios, itu Anissa. Jadi ini bukan bangunan berlantai dua ya? Bukan. Baik, jadi hanya rumah biasa yang depannya dijadikan kios. Iya, yang dijadikan kios. Baik, Sofyan, sekarang apa yang dilakukan oleh petugas damkar? Petugas pemadam kebakaran masih menggunakan linggis dan jumlah tang besar untuk melakukan evakuasi tembok yang menghalangi perempatan jalan Kampung Sawah 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Baik. Gitu, Anissa. Baik. Baik, terima kasih rekan Sofyan Firdaus atas laporannya dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Sofyan. Kami tunggu laporan dari Anda. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Roy Suryo kembali diperiksa polisi sebagai tersangka dalam kasus meme Stupa Candi Borobudur. Informasi selengkapnya usai jeda.